Allah. Dalam majelis kita yang mulia ini, bagaimana kita perbarui kembali rasa gembira kita? Kita perbarui kembali keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbarui kembali kepuasan kita dengan agama Islam. Kita perbarui kembali rasa syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap detiknya, miliaran triliunan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Hingga saking banyaknya nikmat-nikmat tadi, sampai seakan-akan kita ini tidak pernah diberi nikmat apa-apa. Padahal setiap detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Kedipan mata kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Kita duduk di sini dengan tenang, ini bumi tidak goncang, tidak gempa, ini pun nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan nikmat Islam ini. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini, amalan yang sedikit saja tapi Allah lipatkan pahalanya dengan begitu besarnya. Amalnya sedikit tapi pahalanya begitu banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia menjawab azan dengan lafaz yang sama, fa inna lakunna bi kulli harfin alfa alfi darajah, maka bagi kalian para wanita setiap menjawab azan satu hurufnya 1 juta derajat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, hadza linnisa fa kaifa lirrajul, 1 juta derajat ini untuk wanita ya Rasulullah, berapa untuk laki-laki? Nabi bersabda, bi'fani ya Umar, untuk laki-laki 2 kali lipat wahai Umar. Maka dengan menjawab adzan yang sedikit saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah naik dengan begitu banyaknya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1 derajat saja, 1 hasanah saja itu begitu mahal sekali. Diceritakan nanti ketika hari kiamat, ada seseorang yang ditimbang amalnya. Ketika ditimbang amalnya, ternyata dia kurang 1 pahala, 1 hasanah saja masuk surga. Kurang 1 masuk surga, tapi sudah terlanjur. Maka dia sedih sekali, ya Allah, ya Allah. Seumpama dulu saya mengatakan subhanallah sekali saja saya sudah lolos, sekarang masuk surga. Kurang 1 saja, sebenarnya saya dulu senyum pada umat Islam saja saya masuk surga. Sumpah dulu saya ini salam saja saya masuk surga, tapi bagaimana lagi? Maka Allah berfirman, wahai hambaku, kamu saya izinkan walaupun sudah di akhirat untuk mencari pahala, untuk mencari hasanah, cari sekarang. Kalau kamu bisa dapat 1 hasanah, saya izinkan kamu masuk surga. Maka dia langsung dengan begitu gembira lari dengan sekencang-kencangnya mendatangi orang tuanya. Ayah, saya ingin lihat bagaimana rapot ayah ini, catatan amalnya saya ingin lihat, coba lihat. Setelah dibukakan catatan amal ayahnya, ternyata nilainya itu bagus. 9, 8, 10, 9, 8, 10 ibadahnya, sholatnya, puasanya. Maka dia mengatakan, wahai ayahku, ini saya ini sudah ditimbang kurang 1 kebaikan, saya masuk surga. Maka saya minta 1 hasanah saja.
Nanti kalau satu hasanah diberikan kepada saya, nanti kita bisa masuk surga bareng, bisa tertawa-tawa bareng di surga sebagaimana dulu di dunia ya. Maka ayahnya mengatakan, maaf nak, saya ini khawatir seumpama saya berikan satu hasanah kepada kamu, ternyata hasanah tadi adalah hasanah yang paling menuntungkan nasib saya. Setelah saya berikan kepada kamu, saya masuk neraka. Maaf, hari ini tidak ada ayah lagi. Minta pada ibumu sana. Maka dia datang kepada ibunya. Wahai ibuku, engkau yang paling sayang kepada saya, yang dulu melahirkan saya, yang siap berkorban mati-matian di dunia demi saya minta satu hasanahnya ibu, biar kita bisa bersama-sama di surga bareng. Maka ibunya mengatakan, maaf nak, dulu saya sudah bisa berkorban habis-habisan untuk kamu ketika di dunia, kalau sekarang enggak bisa. Minta sana pada istrimu itu, yang katanya saya hidup semati. Datang kepada istrinya, dia mengatakan, enggak ada lagi hidup semati di sini, cari pahala sendiri, minta anakmu sana. Datang ke anaknya, ditolak, kepada semua tetangga-tetangganya, ditolak, saudara-saudaranya, ditolak. Yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Hari yang orang sudah sibuk dengan urusannya masing-masing, bingung dengan urusannya masing-masing, tidak kenal lagi ayah dengan anaknya, saudara dengan saudaranya. Di tengah begitu kebingungan, putus asa, di atas keputusasaan, yang diliputi dengan keputusasaan, maka tiba-tiba datang seseorang menyapa dia. Tuan, saya lihat Tuan dari tadi kesana kesini mondar-mandir, tampak sedih, ada apa Tuan? Ini loh, saya ini kurang satu hasanah masuk surga. Tapi ternyata satu hasanah di sini begitu mahal ternyata. Enggak ada orang yang rela memberikan hasanahnya kepada saya. Enggak ada orang yang mau berbuat baik kepada saya. Enggak ada pada hari ini. Oh, seperti itu. Enggak usah sedih. Sudah, hasanah saya aja untuk kamu. Kaget ini. Kamu siapa saya? Ayah saya aja gak mau ngasih, ibu saya aja gak mau ngasih, kamu kenapa suka rela ngasih kepada saya? Ini loh, kamu lihat catatan amal saya jelek semua, gak ada bagusnya. Bagusnya cuma satu. Saya ini sudah jelas ahli neraka, sudah satu buat kamu aja lah. Gak ngefek apa-apa ini, gak ada efeknya. Maka dia langsung lari menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ini saya sudah dapat satu hasanah, ya Allah. Kamu dapat dari siapa? Dari Fulan bin Fulan, ya Allah. Datangkan dia ke sini sekarang. Benar, datangkan. Fulan, kenapa kamu berikan hasanahmu kepada dia? Bukankah hari ini hari yang paling menentukan? Hari yang mana pahala begitu mahal, kenapa kamu berikan kepada dia? Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, saya ini kasihan, lihat dia itu mondar-mandir ke sana kemari, nyari hasanah gak dapat-dapat, lagi pula pahala saya cuma satu aja untuk dia aja, ya Allah. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, saya lebih sayang kepada hambaku daripada kamu. Sudah, kalian berdua pegangan tangan, masuk surga bareng-bareng. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari yang begitu mahal pahala di sana. Ada orang lagi ditimbang amalnya. Ketika ditimbang, maka amal kebaikannya itu begitu banyak sekali. Sehingga timbangnya itu langsung jelek menuju kebaikan. Jeleknya sudah enggak ada bobotnya sama sekali. Maka dia sudah senang sekali. Alhamdulillah, saya sudah lolos pada hari ini. Alhamdulillah, saya sudah begitu baiknya pada hari ini. Sudah, saya ahli surga ini.
Tengah-tengah dia gembira, datang satu malaikat. "Tuan, maaf Tuan, ini ada satu dosa yang belum ditimbang." "Gimana kamu kok terlambat?" "Ya, kelewatan sedikit." Malaikatnya kelewatan. Akhirnya dibawa satu dosa itu, kertas kecil, diletakkan di timbangan amal buruk. Ketika diletakkan, maka langsung jeglek seperti ditimpa gunung. Semua kebaikannya hilang, langsung jadi beratnya adalah berat keburukannya. Maka dia kaget, dosa apa itu? Kenapa begitu berat sekali? Ada apa ini? Ketika dia melihat dibuka, ternyata dia pernah mengatakan "uff" sekali kepada orang tuanya. Mengatakan "uff" sekali ini ternyata bisa menghilangkan seluruh pahala dia, beratnya kalah jauh. Maka langsung dia diborgol, dirantai tangannya, dirantai kakinya, diseret ke neraka. Diseret, dia nangis, ya Allah ampuni saya, ya Allah." Nangis, menyesal. Sampai di depan pintu neraka, dia mengatakan kepada para malaikat, "Wahai malaikat-malaikat, izinkan aku untuk kembali lagi di timbangan amal." "Ada apa? Sudah izinkan saya ke sana. Ini sudah gak ada yang ditimbang lagi. Kamu jelas ahli neraka, kenapa kau pengen balik lagi?" "Enggak, saya pengen balik lagi sebentar saja." Ketika dibalik dia di tempat timbangan amal, maka Allah bertanya kepada fulan tadi, "Wahai hambaku, kenapa kamu kembali lagi? Bukankah kamu sudah jelas ahli neraka, kenapa kamu kesini lagi?" "Ya Allah, tadi ketika saya diseret ke neraka, ya Allah, saya melihat orang tua saya juga diseret ke neraka. Saya dulu sudah banyak berbuat buruk kepada dia, ya Allah. Sekarang dosa-dosa dia berikan semua kepada saya saja. Biar saya yang di neraka, biar dia masuk surga." Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Pada hari yang seperti ini, kamu masih bisa sayang kepada orang tuamu, ya sudah. Sekarang kalian berdua masuk surga saja." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana satu hasanah begitu mahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula satu dosa begitu mengerikan sekali. Jangan pernah meremehkan satu dosa, dan jangan pula meremehkan satu kebaikan. Ini dosa biasa, ini hanya dosa berbuat ini, berbuat itu. Ini hanya dosa melihat yang bukan mahram. Jangan meremehkan dosa. Ini hanya dosa tidak tertib. Jangan meremehkan dosa. Karena dosa itu sepertinya biasa, tapi sangat mengganggu kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang hidupnya banyak melakukan dosa, maka dosa tadi seperti ada akan mengikat tubuh dia. Dia pagi hari ini menggunjing orang, maka tubuhnya diikat dengan satu ikatan. Dia pada hari ini mendengarkan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh agama, maka tambah lagi ikatannya. Dia pada hari ini sudah tidak menepati janji dia, ditambah lagi satu ikatannya. Semakin banyak dosa, semakin banyak ikatan-ikatan yang ada di tubuhnya, sehingga dia sudah tidak lagi bisa beramal. Dibangunkan tahajud, badannya berat untuk bangun. Takbir pun dengan setengah ngantuk. Tidak tahu apa yang dia baca, tiba-tiba sudah salam. Zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Tetapi sudah tidak tahu artinya lagi, sudah tidak tahu maknanya lagi. Kenapa saya amal dengan begitu banyak sudah lama, 30 tahun saya sholat, 25 tahun saya sholat, saya sudah habis hurut 40 hari, tapi gak ada perubahan apa-apa. Saya sudah habis hurut kemana-mana, jalan kaki, sudah ngajak orang sholat ke masjid, tapi kenapa tidak ada rasa perubahan ini? Ini karena dosa-dosa tadi akan menali tubuh kita dari amal. Dan dosa, ketika dosa tadi semakin banyak, semakin kita tumpuk, nanti pada ujungnya Allah tidak akan mengizinkan lagi kita untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
kalau kita ini punya pembantu, maka kita mengatakan kepada pembantu kita, "Wahai fulan, kalau kamu ingin mendekat kepada saya, kamu harus pakai minyak wangi, harus menggunakan baju yang rapi, harus dalam keadaan seger, harus mandi dulu, gosok gigi dulu, harus bersih." Maka kalau hamba tadi datang dalam keadaan bersih, pakai minyak wangi, dengan wajah yang seger, maka tuannya pun akan menerima dia. Tapi kalau hamba tadi datang dengan badannya penuh dengan kotoran, badannya busuk, tidak mandi, kotor, maka tuannya tidak akan pernah mengizinkan dia untuk datang. Begitu pula dosa. Dosa itu lebih bau daripada seluruh perkara yang bau. Maka para malaikat ini, mereka akan menjauh dari mulutnya orang-orang yang berbohong. Maka kalau mulutnya menghibah orang, mulutnya berbohong, telinganya mendengarkan maksiat, tangannya berbuat kemaksiatan, kakinya menuju kepada kemaksiatan, nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memakai kita lagi. Tiba-tiba tengah-tengah amal, tengah-tengah ibadah, tiba-tiba berhenti. Dah, kayaknya saya sudah gak cocok ibadah lagi, gak cocok dakwah lagi, sudah. Kenapa dia tiba-tiba berhenti, kenapa? Kenapa tiba-tiba tengah-tengah haji terputus, kenapa? Dah, langsung berubah haluan menjadi pembisnis. Berubah haluan menjadi tukang bakso. Kenapa seperti itu? Karena saking banyaknya dosa yang menumpuk kepada dia, sehingga Allah tidak izinkan lagi dia untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita khurud 40 hari ini, setelah kita datang dari perjuangan ini, bagaimana pentingnya kita ini tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tanamkan dalam hati kita rasa yang begitu menyesal, an-najmu taubah, menyesali dosa-dosa yang kita lakukan ketika khurud ini, kita menyesali semuanya, termasuk dosa yang begitu besar, yaitu orang melakukan dosa tidak merasa bersalah. Kalau ada orang berbuat buruk kepada kamu, berbuat salah kepada kamu, setelah dia berbuat salah, dia datang kepada kamu dengan wajah yang gak bersalah, datang kepada kita dengan wajah yang gak bersalah, wajahnya senyum-senyum, "Pak, ada apa, Pak? Kamu marah sama saya ya?" Dengan wajah senyum-senyum. Orang yang begini ini lebih menyakitkan hati daripada kesalahan dia sendiri. Begitu pula orang yang maksiat, ninggalkan sholat, yang maksiat ini, maksiat itu, maksiat yang bla bla bla, begitu banyak maksiatnya, tetapi dia tersenyum-senyum dengan begitu tenangnya. Oh, maksiat begitu aja biasa. Kalau cuma ngerokok mah biasa aja. Itu bukan dosa besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tanamkan dalam hati kita rasa kesedihan, rasa penyesalan dengan begitu sangat, dan kita berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengulangi dosa-dosa kita lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dulu ada seorang ulama, dia ini nangis-nangis, "Ya Allah, berikanlah kepada saya taubatan nasuha, ya Allah, berikanlah kepada saya taubatan nasuha." Doa sampai 40 tahun lebih, tetapi belum bisa tobat juga. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, saya ini sudah doa kepada engkau, ya Allah, anugerahkan kepada saya ini tobat, tobat, dan tobat, kenapa enggak diberikan-berikan, ada apa ini?" Maka dia mimpi mendengar seseorang yang berbicara, "Wahai hambaku, yang kamu minta itu bukan perkara biasa. Yang kamu minta ini perkara besar. Yang kamu minta ini adalah kecintaan Allah kepada kamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang kamu minta itu adalah kecintaan Allah. Maka bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, berpuluh-puluh tahun pun belum tentu dapat kecintaan Allah kepada hambanya."
maka bagaimana tobat ini menjadi amalan hari-hari kita, menjadi amalan setiap detik kita, setiap detak jantung kita terus mengatakan astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Nanti dosa-dosa itu akan gugur, akan rontok, akan rontok. Tiba-tiba timbullah kesemangatan. Tiba-tiba matanya itu menjadi begitu cerah. Tiba-tiba tenaganya begitu kuat untuk amal. Tiba-tiba jam 12 malam sudah bangun. Langsung sholat sampai subuh. Tiba-tiba pagi begitu semangat untuk ngaji, begitu semangat untuk jauhlah, begitu semangat untuk ibadah. Ada apa ini? Ternyata saking banyaknya taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dosa-dosa tadi rontok dari tubuh kita. Tapi kalau dibiarkan, 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 maka hati tadi semakin keras, semakin keras, semakin gelap, semakin gelap, semakin gelap, sehingga tidak lagi bisa menerima kebaikan. Kalau dijelaskan tentang pahala agama, ini pahalanya sholat, ini pahalanya zikir, ini pahalanya ibadah, dapat ini, dapat ini, dapat ini, pahalanya khurut fisabilillah, dapat ini, dapat ini. Sama sekali gak tertarik. Nampak lesu. Dengar pembicara agama itu lesu. Wajahnya jadi lecek. Gak semangat. Tapi kalau dijelaskan bagaimana fadilahnya dunia, nanti siang kamu akan diberi uang segini, nanti siang makan di rumah saya, habis ini ada syukuran jamaah, semangat. Ini ada apa? Ini karena saking banyaknya dosa yang dilakukan. Sehingga perkara agama itu gak menarik hati dia. Yang menarik adalah perkara-perkara dunia. Kalau sedang khutbah, sedang zikir, sedang ibadah, ngantuk. Setelah ibadah, setelah zikir, langsung semangat. Nanti setelah bayan udah mulai ngobrol, segar semuanya. Ini ada apa ini? Saking banyaknya dosa yang dilakukan sehingga hatinya menjadi gelap. Maka bagaimana dari majlis kita yang mulia ini, kita menjadikan diri kita ini, kehidupan kita ini, amalan taubat. Terus, kalau jalan, kita tundukkan pandangan, lihat jempol kakinya. Namanya nazar barqadam, dilihat jempol kakinya, astaghfirullah, astaghfirullah, enggak melirik ke sana kemari, ke sana kemari. Karena sekali saja orang melirik kepada yang bukan mahramnya, disitulah ada panah-panah syaitan yang akan menyebabkan hati menjadi buruk. Nazratun ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Sekali memandang orang yang bukan mahramnya, nanti akan ada panah beracun yang kena dalam hati kita, yang akan menyebabkan hati tadi stroke. Hatinya busuk. Maka jalan dengan tenang, tidak ada rasa kesombongan, menundukkan pandangan dengan istighfar. Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk taubat kita ini yang belum pernah hurut, hurut fisabilillah.